Halo semuanya, di video kali ini cara kita mengatasi keyboard kita mengambang ataupun melayang di HP Samsung. Jadi misalnya kayak gini ya, nah ini kan keyboard kita nih melayang teman-teman tuh. Lah ini kok bisa melayang kayak gini? Jadi mungkin kita entah secara sengaja atau tidak sengaja teraktif sesuatu ya, makanya dia jadi melayang. Jadi kalau teman-teman tidak terbiasa menggunakan keyboard melayang seperti ini, kita bisa untuk menonaktifkannya. Jadi cara mengatasi keyboard melayang itu teman-teman tekan saja di mana aja boleh. Kita mau menampilkan keyboard seperti ini. Nah, sekarang sudah tampil. Jadi caranya kita tekan di garis 3 sini ya. Kemudian kita cari keyboard tetap. Nah, sekarang keyboardnya sudah tidak mengambang ataupun melayang. Jadi mungkin teman-teman itu tidak sengaja menekan yang ini ya, keyboard melayang tadi, jadi makanya dia seperti ini jadinya tuh. Jadi caranya cukup mudah, teman-teman tekan titik 3 di sini, tekan keyboard tetap. Jadi sekarang kita sudah tidak melayang keyboardnya ataupun keyboardnya sudah menetap. Jadi caranya seperti itu saja ya teman-teman ya, semoga tips singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke.